Saya yakni wa'an wa makanan tafadrol ilaih. Thank you.
Mohon izin nyuwun pangapunten mbak mumpuni sareng radi kirang sehat nyuwun dipun ampunten lan dipun maklumi ngaten nggih mugiyo enggal enggal mantun wasilah kaos wonten dinten menika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sikri wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alimul sirri wa aghfa, mustajibu du'a wati, Rabbi farhamna jami'ah bijami'i salihati. Para pemukiai wonten ing tlatah Karanggadung
Ida betul waktu kalau sempat asmok ini pun saya itu betul rayu asmok ini kamu lo kan kalau pundi-pundi ikan kalau tuh hati lo nenje ikan terhati lo ramadhan. Terima kasih setuju pro pengemban pengemban ting rojo pro penggawa penggawa ting rojo aparatur pemerintah desa Karanggadung. Wabil akhus kumatang panjenenganipun Bapak Sakimin soho ibu selaku kepala desa Karanggadung beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Bapak Sintis, Bapak Kadis, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak Irwin, Bapak RT, wonten ing Karanggadung ingkang tansah kula hormati nunjuke ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhus kumatang sahibul walimah sahibul hajat panjenenganipun Bapa Miftahuddin Zuhri saha panjenenganipun Ibu Serasi mugi-mugi panjenenganipun Bapa Miftahuddin Zuhri kalian Ibu Surasi sang keluarga tansah dipun tetepaken imane dipun tetepaken islame dipun tambahi ihsane keparingan sehat panjang yuswa yuswa yang kemanfaat ingkang barokah sumrambah rumah kita sedaya para jamaah amin Allahumma wabil akhos lumadeng pinanganten kita adik kula panjenenganipun Ananda Rafa Bagas Yudhistira Zuhri ingkang mugi-mugi mawon adik kula Ananda Rafa Bagas Yudhistira Zuhri dipun dadosaken guriyah ingkang murotah ayun guriyah ingkang ahlul Quran guriyah ingkang ahlul kitab sumrambah dumateng guriyah kita sedaya amin Allahumma wabillahi khusus dumateng keluarga besar Tan Widya Suryanang Doti Ulama wonten ing tlatah Karanggadung Kepelahus Bumateng Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor wonten ing ranting Karanggadung Kepelahus Bumateng keluarga besar saking rekan-rekan banser ingkang tansah kula hormati nunjuke ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhus kumateng keluarga besar Harfi Kabupaten Kebumen dengan mudah-mudahan sedaya usaha lan ikhtiaripun dipun berkahi oleh Gusti Allah dipun rahmati kalian Gusti Allah dipun dadosaken istri ingkang salihah keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah amin Allahumma wabil akhus kumateng sedaya para tamu undangan santriwan santriwati, cemblewan cemblewati, mbah kakung mbah putri, sing perawan perawan dan cepet nyuduk suami, sing coko coko dan cepet rapi, sing tua tua muka muka pada cepet, cepet nyuduk rezeki dan cepet tindak haji, amin Allahumma. Para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Innurran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kula panjenengan sedaya saged makmal wonten ing menika majelis wonten ing dalemipun Bapak Miftahuddin Zuhri kalian Ibu Surasi sakeluargi mugi-mugi mawon dalam rangka walimatul khairan atas adik kula panjenenganipun Ananda Rafa Bagas ingkang sampun dipun khitani 10 tingkat kapuker ingkang mugi-mugi mawon dadosaken menika majelis majelis ingkang penuh ibadah majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma shalawat saha salam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kula panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang tasah kula hormati, kanjeng Nabi ngendikaken nikmatani maghrunun ala kafirin minan nas as-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Kata manusia dipunparingi nikmat sehat, dipunparingi nikmat sempat, ning ternyata lalai dengan nikmat saking arsanipun Gusti Allah. Termasuk kula salah satunya. Karena dua tahun kepengker, amargi kita kepengen ujian pandemi, dan pandemi menika ternyata datusaken kathah manungsa dengan ujian ipun menika semua kena dampak corona. Salah satunya harpi mawon katosipun anggenipun rias pengantin akhirnya rata berkurang jobnya dan semanten ugi kula dua tahun kapengker jobnya menika simpang siur sehingga jadwal pengawasan menika berubah wonten inggene tahun 2022 sing akhire jadwal menika luar biasa padat sehingga ternyata lalai akan kesehatan pribadi. Niki kula suarane serang berat bukan karena terlalu cukupnya banyak amargi sakdiringe corona mawon pun biasa ngeten ning jujur mawon kula niku gadah amandel ingkang akut. Amandel niki setiap yayi gadah amandel. Namun amandel menika saged parah lan mboten. Lah amandel niki saged kambuh ketika saweg panas dalam ataupun radang ataupun sakit ingkang lintu. Contoh mumpun gadah tipes, tipes kumat maka amandel tipes nderek kumat. Ini sampun kula cek wonten ing dokter, wonten ing rumah sakit, ternyata amandel kula menika stadium 2. Kata sangat ingkang ngendika supados dipun operasi. Tapi kan ngapunten amandel niku posisine ngapunten persis-persis teng tengah telak. Dioperasi kok rasa-rasa kaya disembelih. Akhirnya kalau pikir-pikir berkoordinasi kali pak dokter dan dokter tidak menyarankan untuk dioperasi karena kalau amandelnya dioperasi berarti antibodinya pun derek berkurang. Setelah dioperasi memang mantun amandele tapi akhirnya dados sakit flu berhari-hari bahkan gampang sakit keparingan influenza. Sing akhirnya ya wis niki pak dokter obat jalan kemangon obat jalan niku konsumsi tapi tetep badane panas niki boten mantep-mantep dan ternyata setiap badane panas suarane ilang ning kula nggih boten pirsa ilange teng pundi kecantol ping pundi. Sajane nek ilange teng pundi kula goleki malih nek bali nggih kula padosi. Ning ternyata niki kaparingan ujian saking laksane Gusti Allah. Sajane mriyang niku nggih teguran. Sepindah yang kata yang kedua pengatur cara diturune jur kaping ikonipun supados makan kanthi teratur. Boten namung kula kanjeng sedaya mawon wonten ing ngene zaman pandemi niki monggo saling jaga kesehatan. Ana mangke niki sampun nyuwun izin kalian Bapak Miftahuddin Zuhri kalian panjenengan Ibu Surasi milih mugi-mugi wasilah naos kalian Bapak Miftahuddin Zuhri kalian Ibu Asih ratu sakit wasilah mantune kula. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kata saya ben suarane rada lantang niki kali jumeneng adik. Sajane kepingin lenggah jebule sofane ben rias niku empuk. Niki mawon mejane pun khusus ada bulu-bulunya.
tapi harus kula kali cuma nengaten rasane sing wingking sakit meriksani asli suarane lan meriksani raine mumpuni dan sakit genah cepro muki-muki kanti ngawas meniko kinten-kinten ngaji kali puasih satu argi rampung selesai cekapan niku jam pinten nih ibu dalam jam tiga jam tiga sore Masya Allah belum minggah setengah sebelas mudune jam telu sore yuna pun tinggai ceramah lima jam Mboten. Mboten. Ben mari. Sinten niku? Mumpuni. Wah, ngendikane Pak Kiai sakjane nek ceramah sampe 5 jam ben aman lho serake mari. Insyaallah cobi kula cobi samangke. Tapi nek ceramah sampe 5 jam, saya tidak bisa membayangkan amplope dalane iki koyo apa. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa amin Allahumma. Nabi Nuh berdoa sampai diabadikan tenggene Al-Qur'an Rabbi firli waliwalidayya waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid zalimin illa tabarrok. Bu Asih niku mangke niki doanipun Nabi Nuh ketika menerima tamu ingkang kathah. Dados sampun dados kebiasaanipun Nabi Nuh menawi berdoa dan mendoakan orang lain niku pasti dimulai dengan mendoakan kedua orang tuanya terlebih dahulu. Cih, matur sembah suwun. Dia margi pirsa suarane serak wedange panas sedugi malah mikir rong botol lan telung botol dua gelas Masya Allah niki anu kenge wudhu napa kenge atus niki nah sembaso sewu atas niki diganjel meja lho Mas soalnya niki panggungnya rada pating kerembut niki. Nggih. Nah, nggih leres. Matur sembah suwun Bu Asih. Niki tanda Pak Zuhri, rezekinipun Pak Zuhri niki insyaallah makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Sepule Pak Zuhri wonten mriku. Ampunten mangke niki ketutupan vokalis. Langsung marane namung Bu Asih. Ampunten niki Pak Kiai ngersakan ceramahe sampai 5 jam Pak Zuhri. Nggih, niku Pak Zuhri pun siap. Pak Zuhri langsung pucet. Muga-muga nambahi maslahah pengawasan dinten menika. Amin Allahumma. Pak Zuhri, Nabi Nuh anggenipun berdoa, Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampurani dosa bapak ibune kula. Wali mantahola baiti mu'minan lan ampurani dosa tamu-tamu sing padha rawuh teng daleme kula. Nah terus dinten menika panjenengan rawuh wonten mriki sepindah paring iki pangestu kalian Bapak Zuhri sekalian sak keluarga kaping kalipun insyaallah panjenengan sampun didoakan oleh Bapak Zuhri sak keluarga sedaya ingkang rawuh hadir wonten ing dalemipun Bapak Zuhri dosa-dosane dipun ampura dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati. Sampai Pak Zuhri mendoakan bahwa ternyata sinten kemawon mukmin mukminat sing sami rawuh wonten dalemipun Pak Zuhri nggih diampurani dosane sampai wonten doa tolak bala wala tazidid zalimin lan saumpama na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik ana wong rawuh teng mriki kok wonten niat ingkang boten sae sirik meri karo Pak Zuhri umpamane maka sudah didoakan ditolak bala
wala ta zikri zolimin, boten mungkin tambah wong-wong sing zolim illa tabarro, kecuali kehancuran kanggo wong-wong sing padha zolim tumateng Pak Zuhri. Na'udzu billahi min. Maka insyaallah arjilan rawuh wonten mriki sebagai mukmin mukminat sampun dipuntungaken kanthi niat ingkang sae Bapak Zuhri, sampun nampi rawuh panjenengan lan mugi-mugi ikhlas rawuh panjenengan menika dadosaken doa ingkang dipun catet kalian malaikat, dadosaken berkah pahala ingkang dipun unduh dunya tumugi akhiratipun. Allahumma amin. Allahumma, saya cek suara dulu yang belakang sana. Halo, assalamualaikum. Yang belakang masih sadar? Masya Allah, ketuman senek apa mboten? Ketuman alhamdulillah, saking Pak Zuhri seneke lengkap tapi tetep dugi dalam panjenengan seneke tenggalem dibiasakan. Sinoso Syawal sudah berakhir, lebet bulan Dzulqa'dah, sebagai mukmin mukminat kita nyontoh Pak Zuhri seneng nyuguh tamu duwe hajat mboten kagungan hajat meja kita yang dibiasakan ono toples isi jajan. Kenapa? Karena tegene sarah Riyadus Shalihin dijelaskan sing sapa wonge meja daleme gak pernah kosong, minimal ada dua toples isi jajan. Amoko sing rawuh adalah malaikat rahmat meramu teng daleme panjenengan, nyicipi suguhane panjenengan lan paring keberkahan karo wong-wong sing padha seneng nyuguh tamu. Mula panjenengan sinasa niki badane pun cekapan rampung, lebet bulan Dzulqa'dah tetap mejane diisi top, diisi top. Tapi ojo toples kos, toples ana isi ini. Kosi bertamu malaikat rahmat, amoko monggo mejane diisi toples, malah justru jajane sing enak. Kenapa? Karena sing rawuh niki malaikat rahmat. Badhe nyicipi dhaharane panjenengan paring keberkahan kali kiai-kiai ingkang mejane gak pernah kosong diniataken kangge nyuguh tamu. Tumeh badane pun rampung, toplese isi rengginang alot. Nyemlas malaikat tenggone mangan, diisi jajan sing enak. Maka alhamdulillah rojo kemwakili Papa Miftahuddin Zuhri, mbak pilih ternyata sing rawuh niki ternyata panci melebihi kapasitas. Pak Lurah, Pak Lurah yang kampung di Pak Lurah. Oh, ini kan meresakakan kok ceramah sampai jam 3 sore. Pantesan mergo duwe kok kosong, akhirnya boleh nanti kok nanti jam 3 mumpuni. Sendiko dawuh, dawuh, nek Pak Lurah nambahi amplop. Kuyanan ya Pak Lurah ini. Masya Allah, ini sing rawuh ternyata mboten namung saking karang gadungnya mawon Pak Lurah, Pak Miftahuddin Zuhri. Sampai tonggo-tonggo dusun malah jujung di sana rawuh nih. Pertanda Pak Zuhri tinten meniko kangge contoh lan teladan. Antuke siap senek niku mboten namung sekedhik, niki siap senek 3250. Saya tidak bisa membayangkan diniati kanggo nyuguh tamu malaikat rahmat lawi seneng paring keberkahan kangge usahane pun Pak Zuhri lan asli sakeluargi. Amin. Allahumma Pak Zuhri kuasai. Gusti Allah ngendikaken al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, niku zinatul hayatid dunya, perhiasan tengalam dunya. Meriksani anak sehat kok bek, rasane seneng. Betul nggih Bu Asih? Luwih-luwih kagungan putra sholat gak ketinggalan tenggalem kesota darus Quran. Masya Allah, kebanggaan kanti luar biasa. Leres? Betul? Bu? Salah
Assalamualaikum. Kula badhe tanglet, Bu. Jenengan nantuki dados seorang ibu, ku pernah tukaran kali putrane napa mboten? Sering. Kula tanglete pernah napa mboten jawab sering. Ibune sering tukaran kali putrane. Ya Allah ya Karim, kinten-kinten nek tukaran kali putrane niku sing angel bocahe napa sing ayel sing tuwa? Ibu yang nanti kodong ini loro-loro nih berarti orang gelem disalahno dhewean. Nuwun sewu Bu, kiai kula ngendikaken ternyata mulang bocah kalih mulang wong tua niku ternyata luwih angel mulang wong tua. Soale ngapunten entute bocah kalih entute wong tua imunine beda. Itenanan, entute bocah imune saru. Mboten sengaja bocah kepentuk ngarepe mae. Mae ngucap sembarangan. Becucag. Ngentut ngarepe wong tuwa saru. Jare entute munine saru. Tapi giliran ibune berat-berat ngarepe bocah. Ibu neng gue nanti kok orang toko wis doi ke? Ayo ngaku nombor boten, ngaku nombor boten. Berarti kira-kira sing angel bocah, apa sing ayel sing tua? Enggak, dados wong tua pun boten parang arogan, boten parang dumeh nomor gotuane. Sebab ternyata sampai Umar bin Khattab ngendikaken. Sing sapa wonge kepingin duwe anak ingkang saged mbagusi wong tua, amangka orang tuanya dululah yang kudu mbagusi anak terlebih dahulu. Kepingin duwe anak sing saleh-salehah, orang tuanya dulu ingkang modali anak ben dados birrul walidain. Maka ngendikannya Umar bin Khattab untuk orang tua yang baik kepada anak-anaknya, pertama menciptakan anak birrul walidain, orang tua wajib matos rizki ingkang halal ingkang toyib untuk mencukupi kebutuhan anak. Mula ternyata Gusti Allah paling cinta kali menungso ingkang jaga kebersihan, baik kebersihan diri dan kebersihan rezeki. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah niku cinta kali manusa ingkang bertaubat lan ingkang jaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan diri. Baik kebersihan hati, kebersihan diri maupun kebersihan rezeki. Ngapunten sakdereng, Pak. Niki wonten cerita tanggene zamane sahabat Abu Bakar. Tanggene zamane sahabat Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat maut seto, dan ternyata sejarah hidupnya adalah orang yang ahli ibadah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar lah sendiri yang ingin mensolati niku jenazah. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar pun siap mensolati, jamaah menikong gengking sampun makmum mesia, arep nembe takbiratul ihram dumadakan onten ula teko. Mereka nyebutnya ula napa ula? Ula. Oh, kebumen sebelah si kota kalau Cilacap. Ula. Ketika niku jenazah badhe disolati, ucuk-ucuk tumadakan ana ula teka. Ternyata ula niku langsung nyokot anuknya. Ngapunten lho, niki dudu cerita saru jorok kotor nggih. Niki riwayate teng kitab ngaten niku. Ya wis, manuk niku rada vulgar. Anu basa alise manuk napa nggih? Burungan bahasa Indonesia. Ah, lak
klakson motor. Nek klakson motor suara gede kan monine potot. Nah, nek klakson motor suarane cilik monine. Niki yang ngapunten Pak, soalnya niki sejarah riwayat teng kitab niku ngaten. Dados kula ya kudu menyampaikan sesuai dengan haknya. Kula ulangi, dados kiyono ular tekan, ulane niku ternyata langsung nyokot langsung motornya. Ulane nyokot manuke si mayit. Tumata Sayyidina Abu Bakar kaget langsung membawa pedangnya. Pedangnya langsung badeng ke mencelas mati niki ulo. Ternyata ulane badeng dipateni, ulane niku njur matur. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Laula kok awakku bisa ngomong kaya manusia. Nggih, mulut tulung kula aja dipateni. Sebab kula niki ulo namung saderma utusane Gusti Allah. Akhire menika pedang dipun kembalikan kepada tempatnya semula. Dur Sayyidina Abu Bakar tanglet kali kowe ulo. Laula kinapurane awak nebisane kepateni. Arep kepateni iki mergo dumadakan sampean tekan jur nyokot manuke si mayit. Nang apa ora nyokot jempole. Nang apa ora nyokot gulune. Nang apa ora nyokot tangane kok dipilih nyokot manuke. Salah apa mayit iki waktu rikala urip? Ngapunten Sayyidina Abu Bakar. Pansi kula diutus sekali Gusti Allah kang nyokot manuke iki mayit. Ternyata mayit iki rikala urip salate ora pernah ketinggalan. Ahli salat jamaah teng masjid. Maca Quran dados kebiasaane. Ya enggak iya seneng lakoni poso sunah. Tapi kula diutus sekalian Gusti Allah kang nyokoti manuke iki mayit. Sebab ternyata rikala uripe nek nitis wawi ke ora bersih. Wawi ke ora cewok. Wawi ke ora bersih. Wawi ke ora cewok. Lagi wawi ke ora bersih be manuke dicokot gula. Apa maning ora cewok. Wawi niku rasa halus saking cemok. Lagi wawi kira bersih dimanuknya dicokot tulang apa mulai nanti orang cemok. Ih, kamu nganang-nganang ngomong waduh ini mengkau mau nganang biayi kakung terkadang maaf dume simpel, dume sederhana, kadang-kadang sembarangan. Umum bensin wonten WC wonten gede-gede nih bayar WC umum 2000 perak kok malah dicempet nomi terandu. Ya Allah ya Rahman. Barang di supir-supir tak lari pirso. Weh supir-supir kong kamar mandi res area kong bensin di wonten kok kebelet ipis malah mau dicempet no ban roda drop. Berarti kan melora lali. Ini orang lain berarti mau jawab tapi nato. Jadi mending jawab tapi nama kata-kata kalau diselam kiki. Ya Allah ya Rahman. Ini kita ngapunten Pak. Ketinggali sepele non sewo. Tapi ini kiai kaku kok sampai non sewo. Lipis sih sembarangan. Sing estri sing kotor. Mula masalah bab toharah bab fikih kebersihan dan Nabi menganjurkan kiai kakung maaf pipis buang air kecil nggih kon karon dodok ken sekali tongkrong sepindah supatus toyane maaf toyane pipis boten muncrat-muncrat dan yang kedua supaya secara ilmu kedokteran secara kesehatan kiai kakung ingkang nun sewu pipis sekali yang tongkrong justru tambah sehat karena memperlancar airnya kencing meniko keluar. Maka niku secara bab toharohnya, secara filosofinya, secara tasawufnya, lho ono mayit rikala uripe ahli ibadah mungkoro-koro pipi sewa wike ora bersih sampai dicokot ulo. Secara filosofi kabeh menungso sholat ora ketinggalan
nyambut gawene kotor. Salat si salat, tapi ternyata si gadi rentenir, rolas-rolas no duit, mana-mana no duit. Salat tapi gadi rentenir, onten tiang mereka ratus niku. Onten tiang ratus niku tem mereka. Onten. Manuke dicokot dulu. Rausah nambah-nambah melu bayari orang belum deh sholat si sholat tapi gue dari usaha terus pedagang senang nimbangi barang dicolong kudune sekilo sepuluh ons tapi mungsan ons kan iku sing dani wali orang bersih moco Quran gak pernah ketinggalan tapi gue dagang ulake aslinya bolong ibu tapi ngendikane 10 ibu ngapusi karo sing tuku kan iku arane wawi ke orang bersih sampe-sampe aslinya kulak barangnya bisa rapi tapi ternyata dioplos karo sing sae ngapusi leh karo sing tuku kan iku sing darane wawi ke orang bersih manuke dicokot. Repot dadi pedagang, sholat dadi gawe gampang. Opo maneh dagangane laris, durung sholat ngakune. Sholatullah, salamullah, ala bahar Rasulillah. Seneng nandur apik mulane panene apik. Leres nggih, Pak? Pantesan iki para glitik ora rewang. Saking senenge nggone nyambut gawe ladeni jenengan nyuguh wedang karo jogetan. Masyaallah. Oh, kados niku. Los ora rewel. Berarti niki Pak Zuri liwasi gene dados usaha kagungan karyawan yo apik karo karyane. Niki srawung niki masalah te masyarakat mergo akhlake sae. Sisane kon jalan yo seneng, sisane rewang dadi kritik yo seneng. Ya Allah kuwi nembe weru ana selawat nang dijogeti. Lagi modele wong karang gaduh. Serapa para bobo. Andai saking senengane nunggu dijoget kan utang ya Pak.
sing duwe utang muga-muga ndang cepet nyar utang. Nek wis nyar utang muga-muga iso utang maning. Rezekine sing barokah aluna. Amin aluna. Mapunten ya Pak Lurah. Mulo yakin mangke iki santri. Nyatane malah gole sarungan ora kalah karo pengantin sunat. Resiko dados kepala desa niku yo berat. Mugi-mugi Pak Kepala Desa dipun paringi tetep iman Islami, sakit makmuraken karanggadu makmur dunya akhirat. Allahumma. Ternyata arane wong kerja nyambut gawe golek maisyah harus halal carane, halal dalane. Dados petani umpama. Lalu petes itu indul malah ditepas na. Lalu silamun pendulit dati pete. Ujilnya pendulit kudana sedikit gambrol kakeh. Lemes itu indul ditepas-tepas na. Jambu si keluduk, jambu si keluduk. Jambu ni keluduk si pendil ditepas na. Lalu silamun jambu ni waras kakeh. Maka wa halalul bai'a wa haram riba, Gusti menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Kok nanti pendul ditepasno, lemesi pentil ditepas-tepasno, niku jenenge mangan barang syubhat. Niku sing diwastani wangi ora bersih, ora cewok, ora bersih. Ngandel gara-gara jogetan ngajine kelalen. Ora cengok, malik ora ber, malik ora bersih. Nggak saya Pak Lurah kalau pakai talak. Meriki tangkaran gadung, kuli bangunan, utawi tukang, niku sedinten bayarannya dinten Pak Lurah. Dong akon lurahe, satu Pak Lurah, satu niku nung sewu tukang ini ngopo kuline. Tukang, berarti nek tukangnya satu, kuli ladene pinten? Hah? 80. Tukangnya satu, kuline 80. Niki lamun kangge gambaran. Mboten badhe cerita kiai mriki, mboten cerita tanggane kula, namun nggih contoh. Wonten tukang sedina bayarane satu, tapi ternyata diparingaken teng anak bojo niku mboten berkahi. Kok bisa duit gede, rezeki akeh, orang berkahi nggo keluargi, karena ternyata gene dados tukang dheweke seneng nyolong. Ning dudu nyolong duit, dudu nyolong barang, dudu nyolong meteran. Cepule gone dadi tukang seneng nyolong wektu, seneng nyolong tenaga, kan iku sing diarani wawik ora bersih. Pertama nyolong wektu. Kudune setengah wolu, mau kerja jam setengah wolu wis mangkat nyambut gawe. Dadi setengah sanga nembe mangkat. Wis mangkat telat ora langsung kerja, malah karo medang kopi udud lepas lepus karo ngubrus. Wonten to mriki tukang kados niku? Akeh. Akeh. Iki wonge. Ora mangkat. Ya kebenaran. Kaliku sing diarani wawi ora bersih manuke dicokot. Wis nyolong metu nyolong tenaga Pak. Wong liyane karo angkong, bapake pirsa angkong. Wong karo angkong liyane tak kuat selawe, dadake karo angkong gak bapake mung 5. Sinane gawa adukan semen patronge bercilik, deke gawa sembet wis sini setengah. Kan sing kudune bangunan rampung-rampungan dadi 3 setengah. Kan dadi nambah-nambahi biaya. Sing ngerjakna ikhlas maringi sedina 100. Tapi dados mboten rido, mboten bombong karena pekerjaan yang mboten profesional tidak sesuai dengan makom gone nyambut gawe. Akhirnya niku sing diwastani wali ora bersih. Rezeki ini ketetepan barang syubhat. Syubhat niku remang-remang antara halal dan haram. Haram niku dibagi dua, ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi niku haram dari asalnya. Contoh ngapunten, daging babi, daging anjing niku namanya haram li dzatihi.
haram niku saking asalnya. Tapi wonten sing diwastani haram li ghairihi, niku haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, daging sapi niku halal kangge kita umat muslim. Tapi antuk itu mas daging sapi kok dari duit nyolong, amun kon niku daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Contoh melek, sedekah niku sae, Pak. Tapi antuk sedekah kok duitnya duit korupsi, niku ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten sah napa mboten? Sah napa mboten? Mboten sah. Lah niku barang sedekah, Pak. Lagi barang sodako ketetepan barang haram pembuatan sah sodakonya, apalagi rezeki untuk anak. Apa yang masuk ke dalam perut kita amat sangat mempengaruhi sifat, kepribadian, bahkan kelakuan sang dinten-dinten. Maka nikilah kaya nopo Pak Zuhri menerangkan pengawasan dinten meniko. Sepindah hajat meniko bukan lagi pamer, lagi sombong, acara sunatan gedean-gedean mudang mumpuni sampai serawuh kata sangat, bukan lagi pamer, bukan lagi sombong, tapi beliau memberikan contoh sampai santunan garangan ngeres ya ini Pak Zuhri. Beliau lagi berusaha paring contoh setiap rezeki wonten haknya, beliau nggone nyambut kali berusaha halal carane halal dalane, bahkan memberikan teladan kali kang putra kaparingan rezeki aja lali-lali orang-orang yang membutuhkan. Nikilah kenapa ngontenaken pengaosan mboten amung sekedar euforia rame nang niku mboten, tapi bagaimana hikmat merawaken jenengan paring iki pangestu kalian adik kula Ananda Bagas rasa dipun sekali sakit nyontoh teladan saking tiyang sepuh kangge sawung gesang wonten ing alam dunya dados saring kang urotayun si sakit nyelametaken tiyang sepuh dunya tumugi akhirat. Allahumma amin Allahumma. Maka kula mau diceritani kalau semanten kalian Buasih sadaringi Pak Zuhri sukses begini, sebelum Buasih kagungan rencang harap ingkang luar biasa, ternyata pernah Pak Zuhri niku nyepeng arto mungrong puluh ewu diparingakan karo Buasih. Pak Zuhri bilang begini, ayang mbep Buasih jawab, iya Mas Al, wonten dawuh napa? Mak, aku sepisan jaluk ngapura banget, aku durung bisa nyokopi kabeh kebutuhan keluarga, malah kaya kenyong dibayar rezeki amanah saka ngarsane Gusti Allah munyekel di 30.000. Muka-muka awakku bisa ikhlas dan setia ngancani aku apa nani ya Bu, kirongku lewu tepas rana mana gue ngurus keluarga. Tapi ternyata jawabannya Buasih gawe adem ati nih Pak Zuhri. Buasih jawab, mboten usah datang jaluk ngapura Pak, kula seneng banget demen di bojo ireng kaya sampean, bangga Bu di bojo kaya aku di bangga Pak. Bangganin nang apa? Wong ireng lakih keunggulane, Pak. Keunggulane wong ireng sepisan tahan lama. Yang kedua, anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga, wong ireng ge keunggulan ora gampang luntur. Nang padangan ya peteng. Padangan ya tetep ireng. Mulane, Pak, aku ngaji karo Pak Kyai Hudori. Wong kok nyambut gawe semakin kasar kapal tangane, tanda bersih rezeki menungso ki mau. Saben bapake bali saking nyambut gawe lo salaman kaling jenengan, rasa kaya salaman karo paru. Tapi kan kula ngaji kali Pak Kyai, semakin kasar kapal tangane, tanda bersih rezeki menungso ki mau. Tak syukuri Pak, niki 20.000 insya Allah berkahi karo keluarga nanti sanggung didik bocah sing soleh solehah. Niku ngendikane Buasih. Pak Zuhri nangis terus ngerangkul Buasih, ya Allah aku ranyana duit bocah paling ayu sengalang jaga.
kata ya karang gatu. Matur nuwun ya, Mbak. Alamu kalem ngancan ya, aku sebrana sebrene. Syukur banget, kerongkulewu kisangku seminggu ya, Mbak. Kuasi jawab, insya Allah. Dikir rongkulewu orang kisangku seminggu, tapi kenanggu setahun. Untukku tanggalan kalender, Mbak. Jeble puasi malah lengit inter dipun pari rezeki kata sitip gede syukure bahkan iso nanggo nyukupi kabeh kebutuhan keluarga mulane berkah keluargine alhamdulillah. Maka namanya perjuangan itu persis kaya gedang. Ono gedang sing epe-epe ane dhuwur dhewe cara tenggen kula namanya gedang tadah udan. Cara kiai mriki napa nggih kula lah. Kesami gedang tadah udang niku gedang sing epek-epekane tenggil piyambak ana udan gelem kudanan disit ana panas gelem kepanasan disit mulane gedang tadah udang nilai ajinya tinggi didol payune har kurang koma direwangi bu lagi serak bu sing semangat masa iya telunge 250 buat nonton suarane. Ulangi-ulangi gedang tadah udang karena ana udang gelem kudanan disit ana panas gelem kepanasan disit gedang tadah udang nilai ajinya tinggi didol payune diwek natanggane atine sen dipangan dewek wetenge wer ikut derajate gedang tadah udang. Semantan ugi Pak Zuhri wanu gelem berjuang gelem gayuh gelem prihatin kalian sing istri di putra putri be masya Allah manut manut usahane lancar berkah karena kawi timur sampun kesok berjuang Pak Lurah terus kepala desa Tengkarang Gadung karena beliau akhlaknya saya serawung teng masyarakat saya meyakinkan masyarakat untuk memilih beliau alhamdulillah ampun gayuh kawit Rikolo Timur sakniki Pak Lurah wis panen dadi gedang tada udang terus piyai nomor siji tenggene Karang Gadung bahkan bahkan lantus dumugi sakniki dadi gedang tada udangan berjuang terus nyatane dalam bosok sing disalahno lurae bansos kurang tepat sasaran sing disalahno lurae anak umah gubuk reot sing disalahno lurae nanti wingi larang dagabaran lurae sing tanggung jawab tanggung jawab digawa rumah sakit gedang tadah udang Pak Kiai untuk punya titel seorang kiai enggak sembarangan. Dari sejak kecil sampun priyati kalung tenggene pesantren. Kaum kayim, lebe, mudin, tukang bungkus mayit cara mriki napa? Kaum nggih, Pak. Kula ngingatase dados kaum, niku ya kudu berjuang ngaji. Lah nek dadi kaum kok ora ngaji, lho salah nggone buntel. Lagi Pak Lurah ngendikaken tambah repot mulai saking pun meniko kepingin dadi gedang tadah hutan yo gelem berjuang sing kerso gayuh rasa prihatin jarene menjedawa jedak sok sing temen Gusti bakal temen gedang tadah hutan aja dadi gedang betiti what is a gedang betiti. Gedang betiti is a gedang sing epek-epekane nang ngisor dhewek you know. Cara mriki gedang apa nggih? Sami Pak. Gedang betiti niku gedang sing epek-epekane nang ngisor dhewek ana udan ora gelem kudanan ana panas ora gelem kepanasan mulane gedang betiti cilik bae alias rentelen bin kunteten ya terima nasib dadi gedang betiti
milajine asor didol ora. Diwet nak tanggane dikirangen. Dikirangen. Walaupun si Maria dalam pak sakingin. Lurae. Kok mari gedang betitik sing dhewe yang watin. Ya Allah, modele lurae. Mada gelem awe gedang betitik. Dikirane yang rakyate rapi satu gu gedang api kakak. Malah dikirane walaupun si Maria punya titel. Tapi sih diparingakan gedang petiti nilajinya sorti dolora. Diwet matanggane dikirangan. Timpak nawet dus waktu suara doyan. Semantan lagi menungso kepingin dati wong sukses. Orang gelem berjuang. Coro lare santri diwasani. Sunono, funono. Maaf wong edan kewarna-warna. Kepingin dati wong sukih. Orang gelem prihatin. Sunono, funono. Edan pengin dati wong alim. Orang gelem ibadah. Sunono, funono. Edan kepingin dati wong sukses. Orang gelem gayuh prihatin. Sunono, funono. Kepingin dati wong pinter. Orang gelem sekolah gayu belajar. Sunono, funono. Kepala rumah tangga dadi wong lanang ngplompang-plompong arep-arep BLT karo PKH. Sunono, funono. Plompang-plompong kedadar kedodor lembarak lemburu nyepet telesan kotor. Sunono, funono. Pengen urip mulya kudune dalem karya. Urip pancen angel kudune ra usah. Wah, wis nyapus terus niki harpi. Niku kan lagune Kusles niku nggih. Sajane sih lagune asline Cepetane langsa samane sama dekongsa. Urip pancen angel kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem mambon syafaat, tapi kali ini ku nek dionek akan kendang daharannya metu. Niki
perlu dicontoh nih kita gini Cilacap. Panggilan kula niku mboten atus niku adake Pak Zuhri, tapi niki alhamdulillah luar biasa. Makmur, makmur Pak Zuhri, makmur dunia akhirat Allahumma. Allahumma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Niki kadose kali ngedalaken daharan, saya sawer dulu biar semangat. Monggo Pak vokalis itu Mas Utut. Jenengan karo Utut lalen. Maksudnya nggo tukang kendang kok. Nggih, saweran. Cek niki kosih sakit niki niki. Saking mriki mawon alhamdulillah niki nggih ngangge baju rias Mbak anu kuasi barengan. Luar biasa niki terapi ya mantep. Tadi-tadi kepingin cepet-cepet bojo ngene. Niku nek kula gojo harpinya dari Kebumen. Lah monggo arep Cilacap kok pripun niku? Oh, kolaborasi. Ayune kaya apa nyong esuk kan dadi penganten. Kolaborasi harpi antara Kebumen dan Cilacap. Insyaallah berhasil. Muga-muga kula nggih saged ndang cepet-cepet rapi. Dan esok penangan iso ngonton aku hajat gede ini ngene iki. Ya moga-moga nambahin berkah kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Jadi kali ngedalakan senek dan daharan kalian pasugatan saking Bapak Zuhri. Kali mau selamat kali ibu ye. Ibu ye. Yen aku santri wesak mastine yo kudu ngaji. Yen oleh ilmu senajan sithik yo dilakoni. Mumpung isih ana kiai ditlateni nggone ngaji besok kanggo sangune mati. Oh,
kati ngantos jam 3 sore terus ngajine kanthi sang kege mawon ngajine juga niki boten terlalu menggebu-gebu amargi nggone ngaos niku kanthi hikmat mula kanthi dipun rahapi mboten menapa Bapak ngone kanthi ngaji kali santai malah niku ibune dereng dipersilakan pun mulai rumit mboten napa-napa terasa kenon Cik, ini kan bapaknya sakjane nek sing ngaji dudu mumpun iki pun di kawit tahu. Mboten-mboten saestu lho, Pak. Kanthi sekecemawon leres nggih Pak Zuhri nggih. Karena niki panci sengaja syukuran niki kangge nambahi tali silaturahmi kalian sedaya warga masyarakat. Memang sengaja Pak Zuhri menika nambahi senek niku tambah kathah meneh sing niki mboten kebagian piring tenang, tenang saja sudah siap steroform dari Pak Zuhri. Ning steroformnya ana isine tenang saja. Monggo ganti sekeco ngajine kali lanjut. Mboten nggih Pak Lurah nggih. Kulo belajar desa Mangacara beda daerah ki beda adatnya. Mulane tenggen kula mboten wonten adat seperti ini, bahkan niki sakit nggih percontohan kula ngenjang. Ngapunten sangat nek tenggen Cilacap niku sekali hari H niku tumplek-plek sing konjolan niku luar biasa. Sehingga antuke ngaos niku malah mboten fokus. Karena antuke ngaos niku sing kon jalan nembe rawuh terus niki bahar sopon dan seneng akhirnya ternyata mboten siap kursi mangkatah sing akhirnya berdahar langsung mundur sehingga yang harusnya dahar kanthi sekecenge peniki paling midang ngetaken ngaos iki akhirnya tumpang tindih akhirnya limbrung sangat nih. Tapi mungkin niki sakit dibeto adat mriki tanggenan kula kenjane hajatan kalih pengaosan sakit ditiru modelnya dan awal mpun nonton semeknya lajeng semeknya terus mangke daharan beratnya tapi secara ilmu kesehatan memang begitu dan terus cuci mulut itu dahar buah bukan setelah dahar makanan berat malah justru dimulai dengan makan buah dulu jermake antun dahar makanan berat itu secara ilmu kesehatan mula Pak Zuhri niki sangat paham dan adat sini juga begitu senen priing sing medal makanan kecil jermake makanan beratnya terakhir supaya nopo daharane niki padarane mboten kaget kula niki alhamdulillah antuk kenal sekali santai kemawon kula nggih saged dilenggah melih suarane kula nggih pemandan balik melih piye sedina karena aku sesawu kali mam kencur terus mau sadari jenengan dahar kula nggone matur sama mumpun kali mau malah nih ini kula mame mam kencur bukan baik Pak getir rawase tapi yang niki wasilah obat malah niki pun alhamdulillah untuk mending suarane karena sekitar 3 minggu niki nggih atus niki suarane kula awal niku berbet Pak atus mau mungkin anda juga kurang yakin apa ya kita kan jam telur sore anak suara nih tepuruk-puruk kenapa ya kaya baik ini kalau ini pun biasa seperti itu kalau harus dipun anugerahi suara sudah dasarnya berat ini kali ngobrol santai rumin ya Bu ya kenapa-napa Pak Lurah oh Pak Lurah di sini sing biasa nih ya buat kenakan saya itu loh Pak ini kali ngobrol sekedar kulo niku gadah suara dasare ngeten. Suaranya berat, serak. Sember apa basah niku. Nggih, serak basah berat suara kulo. Maka seketika lek lagi mriyang ilang suarane. Ngeten niku. Sampai wingi ketika kulo ngaos enjing teng Pekalongan, sonten ning teng Pekalongan, derune pindah wonten ing Pemalang. Pangkate ngaos niku alhamdulillah sehat waras. Ning ternyata guru-guru mandel menika wau paginya di Magelang suarane kok blas mboten nonton suarane. Akhire enjing kula kepanggih kali Bapak Biyunge kula kula matur, "Ma, Pak. Sopi kula diijazahi napa? Diwasilahi napa ben suarane kula niki balik?" Belas mboten nonton suarane kalau kula niku mon mboten matur Bapak nyunge kula tenan repek kula ketik teng HP
cobilah kalau diwasi lain apa selong ikat bapak biungnya kalau buatan sakit hilang jorenjing-enjing niku biungnya kalau tengguritan ngepet jeruk bayi bapak kalau matur jeruk bayi ini diperes pati ini jor dicampur kali kecap sajane niku kan obat matuk nek buatan lepat tapi yang jenenge biung buti toni apa putih tua mani nopo pas diperas kali dicampur cat dikublek kali ntungo kula ombe orang langsung mari tapi teng perjalanan menuju Magelang kalau ditelepon teng bapai kula mergo ya khawatir jangan kan bapai kula mau panjenengan midanget suarane kula mbrebet-mbrebet mohon khawatir bapak biungnya kula ngingatkan sedawane kula mangkat ngaji teng Magelang bapai kula telepon Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Kaget ono suarane aku. Alhamdulillah, gole mantun bukan karena jeruk bayinya, bukan karena kecapnya, bukan karena bapak biunge kula, ning tentu ya rahmate Gusti Allah. Ning lawu kula sing nyuwun jeruk bayi kali kecap kok kadose rada susah. Wong goletane kan angel. Oh, enten mau bulurah, cuma kulo 2 hari belum pulang ke rumah nih, Pak. Mun kami ini, kulo mangkat niku teng pagi teng tempuran Magelang, sonten teng Bulu Temanggung, au dalu teng Kulon Progo. Sehingga kulo matur, alai kulo panas, kulo mboten sakit langsung griya, kulo nyipeng teng Kulon Progo. Saking Kulon Progo, langsung mriki. Lah kancing nggih suarane campur kali mau subuh. Asisten kula nggih bingung. Pun kawit wingi asisten kula saking griya pun beto kencur persiapan. Tapi ternyata kencur yang pun telah sawu dalu puniku doyan apa anu kencok. Kencur yang nanti telas Pak enggak usah tekem. Amargi suara kula sawet betul-betul kurang stabil. Lah kencur itu telas kula mau matur kali bulurah. Bulurah kula sakit nyuwun kencur. Oh, nonton. Malah langsung di ocet di sandamel. Akhirnya alhamdulillah masihlah kencur niki tapi jangan salah kita nek berobat niku mboten bareng biasane nek karo kae mari biasane nek diobati niki mari malah biasane ora mari dadi nek karena percayane kali obat niku mboten percaya kali Gusti iki wonten riwayat seorang wali Allah melarang itu melarang niku tong-tongan sampai sering sakit mumet saking sakite waca wontune akhirnya jur ternyata Gusti Allah niku paring kanugrahan kalian wali meniko jur ngepet godong sakit pece godong ternyata godongnya dipek ternyata niku godong suruh bareng di mama jur alhamdulillah mantun ning sak durung antuke mantun meniko si wali lah undiko ya Allah durung paring ono mari wasilah meniko godong bareng di mama sakit kuntune langsung mari bareng 1 tahun kemudian umat malih sakit gigi si wali wak niku terus ngendikan ganu tak tanggani godong suruh mari bareng dikunyah malah ora mari gara-gara ngene ngucap biyen tak tambani godong suruh ki mari gara-gara ngucap ngaten kok malah ora mari nih. Karena yang pertama pas awal antuk dengan diko, ya Allah, wasilah godong suruh niki, muka-muka datus mantu neku Allah. Ini barang keyakinan kedua, berpikir bahwa, lien tak obati godong suruh, mari. Malam barang yang kedua kalinya, ora mari. Maka kaya apa, namanya orang sakit, namanya wong gerah, niku sakjatine, Gusti Allah mutus 4 malaikat. Niki bagi orang sakit yang beriman. Sing disun yang pun sakit lewat ye. Lewat ye. Dahar sepik kali daharan sekun ya mboten mungkin sakit nih Pak. Kecuali Pak Lurah kering di dahar nih. Mula monggo di dahar rumah Pak Lurah. Pak Lurah nih disin. Kisampun mboten menongkok. Sak sekecuali pun Pak Lurah kemauan. Kalian koro tamu undangan pangapun tentang diri ini. Orang yang sakit bagi orang yang beriman Gusti Allah niku ngutus 4 malaikat
4 malaikat menikah ditugaskan untuk orang beriman yang lagi sakit. Tolong malaikat, cabutan cahaya pasurnya nih wong sing sakit limang. Maka orang yang sakit mesti roto-roto wajahe pucet. Sarang genkel non sewu meripate celong. Nggak senyata nih mbah. Yang sakit nih gue ketoro saking cahaya nih wajah. Niku bleret-bleret pucat. Niku karena malaikat diutus kain Allah kenyabut pasurnya nih wajah. Kenyabut cahaya nih wajah. Yang kedua, malaikat tulung cabutan tenaga nih wong beriman sing lagi tak uji sakit muniko. Mula nih ngopo wong sakit ki rasane lemes banget. Mboten gadah doyo mangan sora nafsu, tenaga ngadep yo senggoyongan karena dicabut tenaga nih oleh Gusti Allah. Yang ketiga, malaikat niku diutus kalian Allah yang nyabut indra perasanya. Mula mangan daharan enak pun ora krasa eco. Sel indra perasa niku dicabut kalian Gusti Allah. Kok ditumbas no sate, sop kambing kulit, ditukok no tongseng sing seger, mericane panas, tetep mboten krasa hambar rasane. Mergo napa niku malaikat diutus kalian Allah yang nyabut indra perasa. Dan ada malaikat yang keempat diutus kalian Allah. Malaikat iku wong beriman sila kita uji sakit tulung cabuten kabeh dosa-dosane. Niki sing paling enak niki sing nomor sekawan. Terus nek wong lagi sakit kok orang yang beriman sakite dengan syarat niku bahwa niki sakit ujian saking rasane Gusti Allah. Tapi dheweke ikhtiar, sabar, tawakal, walaupun sakit dheweke berjuang kepingin mari. Nah niku malaikate diutus nyabut sedaya dosa-dosane selama niku orang beriman lagi sakit. Bareng kok ternyata niki wong beriman diparingi ujian sakit, dheweke berjuang mari kepingin mantun. Bareng kok dipun paringi ijabah mantun, maka empat malaikat ini ditugasaken malih oleh Gusti Allah. Malaikat balekno cahya pasuryane menungsa sing beriman ki mau. Malih Pak, badane ceria. Menik berdahar paling ekson iku udut. Tunggu gak? Terlakan di situ. Pas banget kan? Sini orang udut berdahar rasanya kecut. Apa ngerasa? Iya, salah kan orang udut pak. Orang ngerti aku. Terus nih berdahar, buatan nasus nih kok kecut pak? Ini kulah nikmati biayi sehat pak. Udut rause cengkeh kali wah kok rasanya bisa enak luar biasa. Niku mergo diparingi nikmat sehat. Mula nek wong beriman diparingi ujian sakit kok piyambake sabar nerimo nanti usaha pengen mantun dibalik nomaleh cahya pasuryane udut pun tadi tetep ganteng. Mergo sehat lah mau nganang udut niku tetep ganteng. Monggo kasih salam Pak Lurah dengan aku. Sakjane Pak, anjing naik secara ilmu kedokteran. Perokok aktif dan perokok pasif ini ku malah lebih efeknya berat nih ku yang pasif. Salih wong pasif nih ku yang tidak udut menyok rokok. Ini ku mboten sakit ngatur jalannya udut deh. Kukus. Terus nang sebelah ibu-ibu omadon mboten ngesas mboten ngerokok. Malah niku langsung kukusnya niku kesedot akhirnya bersarang teng paru-paru. Tapi niku nganang rokok aktif niku tetep sehat pak. Soalnya nopo iso nggone udut lewat mulut kukusnya metu saka irung. Pinter melek menote lewat tutup metu nek kukus lewat kuping. Mula melalui piyati kakung udut niku mboten sakit mung sawangan.
sawangan kados berserang teng mustaka ne mriki perkono kula udute teng tutuk kok kuku sing medal lewat hidung kadang lewat kuping wah dados sawangan. Mula alhamdulillah ya istri mboten leses yo sehat-sehat Pak pasuryane cantik-cantik latine mawon abang menger-menger mboten namung karo listrik ya Pak niku mergo mboten leses luar biasa pomane ibu-ibu ingkang pinter rias, pinter dandan. Dandan meniku ya saya Pak. Mergo metung omah sing penting dandane niate adalah untuk menghargai diri sendiri, untuk menjaga kehormatan suami. Ya metung omah wong wedok lewat drut muni nginang lambene tekan kuping. Baju ora rapi kan malah sing kakung sing isin. Malah kesing kakung batin ora bojoku nek disandina karo wedok iya kok beda aduh. Kan malah kerja sini bu, ini ibu ibu arming nih, maka dia mesti pun boleh berias make up. Tapi ya, petung omah selajarnya saja, kayak menor nih ya khusus dalam menawi kanggo seorang suami. Maka tukang rias pun kabeh menika ana ngilmune, mudah-mudahan boleh ngerias tilang sanes, iso rias awake dhewe nanti akhlak sing sae ben dadi istri yang salihah. Amin Allahumma. Yang kedua, malaikat ini kita utus sekaligus kalau malaikat iku wong sing beriman tak uji kanthi sakit yang baik sabar nerima ikhtiar berjuang gelem kepingin mantun balekno niki cahya pasuryane iku ya balekno cahyaku teng tenaga tenagane dibalekno malih mulai naik piyayi sehat mung diparingi mantun tenagane rosak dan alhamdulillah malaikat nomor telu dipunutus tulung balekno indra perasane bareng wis mantun biasane dahare kemaruk nggih Pak nggih iku karena indra perasane dibalekno ning menawi bapak anu tukang macul sakit ora sakit tetep kemaruk. Mboten agange macul Pak mboten apa-apa. Maka yang nomor 4 malaikat itu ora diutus-utus karo Gusti Allah. Sampai malaikat nomor sekawan malah ngendika, "Ya Allah, ya aku malaikat nomor 4 ora diperintah-perintah." Loh, awakmu ora diperintah opo? Niki kula lagi nyekel dosane wong sing beriman. Ya mosok ora dibalekno. Cahyane dibalekno, indra perasane dibalekno, tenagane wis dibalekno. Iki aku nyekel dosane, gak aku nyekel dosane. Malaikate ngomong ngono kuwi. Akhire Gusti Allah ngendika, "Yo, aja mergo niki wong beriman tak muji sakit, ya mbak sabar nerima, ikhtiar berjuang pengen mari, amoga kuwi dosane aja dibalekno." Lha terus niki kepripun? Buang ngono sing ado. Terserah awakmu. Akhirnya malaikat dosane wong beriman mboten dibalekno karo wong sing sakit kuwi mau sing wis mantun jur barang wis mantun malah dosane teng para malaikat dibuang teng tengah segoro. Mula nikulah secara logika pantes mawon banyu laut rasane dosane wong beriman dibuang teng segoro. Atas niku nek jenengan lagi sliponan teng sekolah, lagi sliponan ning banyu dosa. Mboten. Ning dosane wong beriman iki wis dibuang, wis dadosaken barokah, mula kenapa iwak segara kuwi rasane enak, mergo napa sinoso berenang tapi berenang teng kene dosane beriman, dosane wong beriman mula tetep iwake iso urip. Mereka wis diminimalisir, disaring, difilter dening Gusti Allah. Maka orang-orang yang sawet sakit sak menika sederek kita sing saumpama lagi dipun paringi ujian sakit lan enggal mantun dipun paringi syifa obat kali Gusti Allah, datosaken badane ganti sehat walafiat kaya dene sedia kala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sami nanti senek sedanten Bu. Sampun pun ditahar. Oh dereng, namanya ibu-ibu nanti senek niku malah digawa Bali kemutan karo putrane. Masya Allah niku pak, biar istri ngomong anak biasanya murah.
Nek ibu-ibu niku jan kadang malah kengetan karo putrane, masyaallah. Mula bagi seorang ibu, adik kula Dik Bagas, seorang ibu disilet ora krasa lara, babaran nganti ping 12 ora krasa lara. Babaran kok nganti ping 12 waktu dadi wong kabeh, longko sing dadi cempet. Loh, babaran kan taruhane nyawa. Tapi menurut seorang ibu, babaran pun gak krasa sakit. Karena yang paling sakit bagi seorang ibu adalah ketika dibentak teng anake. Leres? Betul? Disal rokoyone. Wah, kakaknya kira percaya. Kakaknya matur lah, kalau dia wis pernah duwe anak. Loh, apa cerita mati kudu mati di sini kan orang, Pak? Ya masa cerita meteng kudu meteng di sini. Kiai dilawan. Menurut seorang ibu, disilet orang kerasa lorok, bantaran nanti pirolas pun, buatan kerasa sakit, Mbak. Tapi bagi seorang ibu, paling sakit nih kok nek anaknya sampai gentak temae, sentak temae, rasa nongso banget, ibu deh, rasa gondok-gondok tenggorokan, rasa dinar kiamat, rasa langit arep runtuh, nongso tenang, kok ada di perintah toko Lombok, deh, rana, hari larung toko Lombok, udah jawab, perintah, perintah, mana? Berlombok dari toko kemiri. Kok iya tadi wong tua perintah sanggalek? Ibu jawab, ya Allah, ya Karim, dua anak dari model mana kuih teman ya. Menurut bangsa ini kuih tadi anak untuk ya Allah. Jangan bulan 10 dino pating penduh seling jerawat dem. Apa melepas lagi matanya kue? Ngidam jaluknya warna-warna. Isuk-isuk cacane pentol, tengah bengi jaluk tekan, musim rambutan orang jaluk rambutan. Apa mulai pas lagi metangnya kue bulani tua, turun miring ora kepenak, melumah peka kemur kura dati. Langgar pas metang munggulai turu karo kemur, ya kasuri kutu dibolongin risik. Apa ya wakmu mikir tekan semono, apa mana waktu lagi babaran, metok ya Allah, rekasane tarwani nyawa, ngeling guling ngeten sekorete, narama mumung takon ismetu apa urung, meremetu modele kaya kowe. Bagi seorang ibu, disilet orang kerasa loro, babaran nanti pirolas pun gak kerasa sakit, karena paling sakit dibentak teng putrane. Nah bagi lupu orang tua untuk menciptakan anak soleh-solehah, wajib cari rezeki halal. Yang kedua, menurut Umar bin Khattab, maringi asma ingkang sae niku kewajiban bagi orang tua. Mula namanya mawon luar biasa nih, Rafa Bagas Yudhistino Zuhri. Alhamdulillah ketambahan Zuhri ala barokah saking bapake dan kepemimpinannya teladani kaya dene Pak Zuhri menika Dek Bagas dipun panyaswakan pisahin. Kenapa harus memberikan nama yang baik? Karena innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Begini kita Azkarun Nawawi dipun jelaskan kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh, Sartini binti Sartono. Umpamane, karena ternyata Pak, kelak di akhirat bin dan binti niku mboten mungkin ketinggalan. Seorang bapak niku teng pundi mawon akan tetap tertera di dalam pundaknya seorang anak. Bahkan tenggelis salah satu kitab dipun jelasaken ketika kelak kita bangkit dari liang kubur, batuk kita, sidrat kita akan muncul nama bapak kita turki. Wanak lanang, wanak wadon, Pak. Kita tanggung jawab seorang bapak niku begitu luar biasa kecil. Tapi amat sangat fatal, maaf, kecelakaan yang luar biasa bagi anak gadis yang hamil di luar nikah.
anak pun sakit ringi. Ketika ada seorang anak gadis hamil di luar nikah, kok ternyata anaknya lahir seorang anak perempuan, ternyata anak perempuannya sesuk nikah, ternyata si matengi wimau si A, bapak A umpamanya. Walaupun ibunya sudah dinikahi oleh si bapak A, tetap si bapak A boten saged maleni anak wadone. Mergo anak wedoke lahir karena hubungan di luar pernikahan. Paling ageng wali hakim. Niku. Nek wis nganggo wali hakim alas sae saged nerusaken hal-hal sak miturute ibadah kanthi sae. Tapi nek kok bapake sing tetep maleni, malah dadi nek pemrikone dosa terus selama hidupnya. Mula nanggene wali hakim kan repot kan? Niku mutus hitung dunia, nopo meleka akhirat. Gua anak lanang, gua anak wedok, lahirnya dari hubungan di luar pernikahan, di bapaknya mereka tidak akan muncul nama bapaknya. Kan repot. Lagi kita yang nasabnya jelas, bapak esoko, ibu esoko, dan orang tua kita nikah sah menurut agama dan pemerintah dan diridhoi oleh Allah tentunya, mau ngistangi saking alam kubur tau batuk kita wis muncul nama bapak kita, mau kasih bingung untuk mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Lah kok ono anak yang lahirnya di luar nikah wis ora muncul nama bapak esoko, bingung mempertanggungjawabkan amalnya sendiri dan bingung boleh di bapak ora ketemu. Kok gak ada silsilah yang jelas. Ma'udzubillahi min. Berarti joko anak lanang anak wedok ibrah tanggung jawabin. Maka untuk menciptakan anak yang baik dari sejak mulai seorang laki-laki menetapkan seorang istri menjadi istrinya, untuk menjadi ibu rumah tangga dan ibu untuk anak-anak, inilah cara menciptakan anak soleh-solehah. Jangan sampai terjadi hamil di luar nikah, repote luar biasa. Na'udzubillahi min. Orang tua wajib cari rezeki yang halal. Yang kedua, memberi nama yang baik. Maka menurut kanjeng Nabi, fa ahsinu asma'akum. Perindahlah nama panjenengan. Mula Pak Zuhri, Marina Sumakali putra putri ini indah, indah. Nanggih maknaikan saya, bahkan ditirakati. Kulo sering sangat disuni kan maringnya semua kali putra putrine panitia pengajian. Lalu pun apa nih, tengkulon proko, konten sing ternyata nyuwun dipun aringi asma putrane, mereka ngepasi pas gade pengawasan, baru-baru menika lahiran babaran. Sing alhamdulillah kiai ku, tapi kulo matur, saya nggak bisa sembarangan langsung ke jenenge, kalau si maringi jeneng ari wedhus. Niki maringi asma kali seorang anak Adam, kudu ditirakati wak, diri yang bohi, kudu rialat. Maka beberapa dan banyak sering saya gak bisa langsung maringi. Tapi kalau matur, kalau tak ngaji kali kiai ini dulu. Bapak ibu namanya siapa, lahir di Tenoko, jur opo jaluk dengan yang sepuh, jur kalau ngaji sarung kali kiai kula. Nanti kalau sakit maringi, jeneng asmo. Mula akhirnya salah satu cara untuk kita diparingi ijazah saking kiai yo kabarukan. Kula mboten saged maringi asma jeneng, tapi kula koordinasi mangke dipun pilih dari beberapa nama. Niki Pak, kula gadah 5 nama. 5 nama niki artine napa, manane napa, dipundhut saking kitab napa, sumangga samangke panjenengan milih, kesane mangke dipilih satu kata, mangke dari orang tuanya bisa nambahi. Niku ngaten. Maka niki adalah ikhtiar bagaimana orang tua memberi asma ingkang sae. Ada yang bilang, wah repot-repot temen, jeneng ke kedawan, umpamane. Loh, apalah arti sebuah nama, itu kan hanya sekedar pepatah. Kan jenapi nanti akan syukur namanya baik, akhlaknya juga baik. Walaupun ada pepatah apalah arti sebuah nama, tetap orang tua harus memperhatikan makna nama seorang anak. Seni ibu ya Allah, rumah zaman modern, sajane Siti Newan maknane indah.
tapi di masjid ini ku nama pasaran akhir sing ditiru luar negeri. Tapi barang ditakon artine orang ngerti. Ini ngono jeneng kelewat batas. Bumi anae lahir ngepas udan bebek ngampar-ngampar. Anae diparingi asma Atang Guntur Gadai Halilintar. Bocah koyo gluduk tenanan. Apa namanya zaman seniki? Nama anak niku singkatan dari nama ayah dan nama ibunya. Apa boleh? Sah. Sah boleh. Kalau disingkat jur maknane dato sae. Contoh, bapake Dedi, mamake Novi, anake dadi Devi. Berarti ambil dari bahasa Sanskerta Sri Sari Dewi umpamane. Boleh nek ngepasi sae. Tapi kan nyesake, Pak. Sing bapake Basuki, mamake Kokom, kan anake Basko. Mulai Pak, zaman saat ini cak-cak jadi Basuki saya, kok komeniku Komaria Bulan, tapi kan disingkat jadi Baskom. Malah anak sing dibuli karo tanggane. Zaman saat ini nomornya nama anak ambil dari bahasa Sanskerta saya, cuma kudu pirsa maknane. Tumi mundut saking bahasa Sanskerta. Wingi kula disalik karo mobil, kaca mburine kuwi tulisane lanange jagat yo Allah. Iki kan maknane sing lanangi wong wedok sangalah jagat raya. Masya Allah. Rasa-rasane berarti pok sing duwe kunci. Kunci ye. Nyonya sinom. Rime si kakem mur bau desi kenceng. Wonten mriki jaman saniki nama anak niku golek nama-nama sing unik-unik bahasa Latin tapi ngene iki ditakoni artine malah ora ngerti. Menurut Kanjeng Nabi nama yang terbaik adalah diambil dari sifat-sifatnya Nabi. Sidik Fatonah sakiturute. Ambil dari Quran boleh? Boleh. Tapi tangan kali Pak Kiai demi mundur saking Al-Quran anai diparing asma Syaitoni Rojim. Ini kejadian di Jawa Timur Syaitoni Rojim setan terkutuk. Cecel ki bocah sesuk gedene dadi mubalih kondang. Kita sambut acara yang keempat adalah Mau'idhoh Hasanah yang disampaikan oleh Akhil Al-Kiram Al-Ustadz Syaitoni Rojim. Ustadz dulu munggah jamaah bubar musim ceramah setan boleh ambil dari Quran tapi nun saya waktu itu hati-hati ini tenggene keterangan kitab Azkarun Awali bu ada nama yang dibenci oleh Nabi salah satunya Malikal Mulki. Kalau cuma Malik boleh tapi kalau Malikal Mulki ini kan artinya raja nih raja. Gak pantas seorang hamba namanya Malikal Mulki. Itu nama hanya untuk Allah saja. Gak boleh seorang hamba namanya Malikal Mulki. Apa kejadian? Kejadian kakak kelas saya dulu di Aliyah namanya Malikal Mulki. Bocah meriang mawon. Tapi guru kami sangat-sangat perhatian kepada muridnya. Akhirnya bapak ibu guru kami datang ke rumahnya bapak ibunya Malikal Mulki diparingi pengarahan. Alhamdulillah orang tuanya juga bijaksana sehingga bareng waktu sekitar 2 bulan ngurus akte digantos asmane di sekolah riangan mali. Ya Allah nih saking asmoniku berpengaruh sekali kepada sifat kepribadian bahasa wong Sino niku hoki. Nama membawa hoki jarene jare wong Sino. Tapi menurut Islam bahwa nama itu bukan masalah hokinya tapi kelak dipertanggungjawabkan tanggini akhir. Mumpuni ya kayaknya gak wah hoki temenanan ya nih. Boten-boten niki tenger saking bapak biungnya kula. Kata sing mboten percaya dikira nama ini adalah nama panggung utawi nama keren nama band terkenal mboten niki jeneng asli kula. Kula anak nomor 3 dari 5 bersaudara Mbak Yune kula namanya Paluki Ekaliti
artinya palu piniku teladan tekan niku anak nomor siji lek piniku sak temene. Terus palu pi sayakti namanya adalah anak perempuan yang bisa menjadi teladan untuk adik-adiknya karena anak pertama. Lajeng nomor kali kakak niku jenenge Tunjung Binarto. Tunjung niku sing disanjung binar sing berbinar-binar jebule bocah ireng. Bobo, si rasa ireng tetap berbinar-binar jenenge Binarto. Lajeng kula mumpuni Handaya Yekti. Mumpuni artine bocah sing bisa. Handaya Yekti iki maksude kabar sing sak temene. Terus maksud bapak itu lah paling terlebih mumpuni Handaya Yekti sing sak temene bocah sing iso nggawa kabar kan loto temenan dijaga dadi tukang ceramah. Nomor sekawan adik kula namanya Yekti Mancini Dandani pating plekatik anjing paling dawa tur rodo angel karena lepasi adik kula lahir teng Bandung kalau semanten lagi prihatin dados bapak kula dados tukang ojek mamah kula dados bakul kacang goreng. Pas waktu itu lahir adik kula diparingi jeneng pener Yekti Mancini Dandani. Yekti kisah temene Wanci Wekal dan Widandani di sini iso dandani. Terus Yekti Wanci Widandani artinya bocah sing lahirnya iso dandani waktu kansak temennya. Si nomor kansal Anjung Wicaksono. Anjung ini gue sedih Anjung Wicaksono karena kebijaksanaannya. Ini bocah limo podo-podo jenengnya rodok saya. Ini sing jadi tukang ceramah mumpuni. Sangger bocah lima jadi tukang ceramah tapi umay rame ceramah-ceramahan. Alhamdulillah kula diparingi sekedik amanah saking masyarakat mugi-mugi niki amanah saking asane Gusti Allah dipun paringi wekdal niki saged nderek dipina ngawos jane niki rencanakan ngajine sampai jam 2 pagi tapi niki santai saya salat luhur. Biar cerita bab ceritanya durung bamsuk nakna mon dereng tapi semuanya sekalian alhamdulillah lancar barokah dan ini kantun jalanakan apa yang jadi kewajibannya Pak Zuhri dan Bu Asih sepina malih Pak Zuhri kalian Bu Asih maturakan aku ingin nuwun rawuh panjenengan wonten mriki niatan saya kangge paring ibi pangestu kalian Pak Zuhri sekalian. Muka-muka hati rambut panjang sepiwatan beriki anda tosakan Bapak Zuhri kalian Ibu Asih dipun tetepakan imane ditetepakan islame ditambahi ikhsane kabaran sehat panjang miso disengkan manfaat ingkang barokah setelah usaha ikhtiar dipun karingi gampang lan barokah betul manfaat kangge keluargi lan maslahah kangge keluargi lan masyarakat Allahumma. Khusus adik kula Ananda Rafa Bagas karena sampun dipun khidmi dato solaring kang ahlul Quran laring kang ahlul kitab dan sakit mendem jero junjung dur kali wong tua dato sari kami kuna mungkin aku mau nuso lan pongso amin Allahumma. Tantang jenang sepuluh rambut mantan beriki mungkin kabar dengan sehat panjang yuswa yuswa yang manfaat barokah dipuncaukan di segala wabah dan musibah pungkasan yuswa sakit husnul khatimah amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin mula lesun nanti sangat ampun konturan percengkarungin sama kedua berdiktipun imami kalian Bapak Kiai kula tereng sakit mimpin doa sepindah kula tereng kaparingan ijazah tereng kaparingan izin saking Kiai kula nek pengawasan mimpin doa niku mboten sepindah karena terlalu neng dereng sakit kobul doane yang kedua kalah desi sakri harus tabarukan nyewon siada dua kali kurma saya konten ingkarang gadung niko tapi sepindah tentu matur semasuhun Bapak Miftahuddin Zuhri Ibu Sih ingkang paring wekdal kalian kulo masihlah hacat jenengan wasilah turok nih kali warga masyarakat karang gadung tapi kali pun matur semasuhun Pak Kepala Desa izin penjenengan datusakan hajat Pak Miftahuddin Zuhri akan melancar barokah
anu kimuki saksang kulit tua sama keng jenahan kondur nulu cengwi toto lir ingkali saking sambil kalau menopo sakit minanggi halih wakan yang sana semak jenis amin Allahumma semoga patipun imam kalian popo kiai saking kalau setoyo kelepatan waki pangkutan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum konafsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hatipun imam kalian popo kiai semoga sholawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa walina wa akhirina.